orang Islam. Rumah penyembelihan orang Islam. Yang lain milik orang bukan Islam, tapi penyembelih orang Islam. Tak syarat. Pemilik bukan Bumi Putera. Tapi penyembelih mesti orang Islam. Saya jaga halal. Tak salah, boleh. Tapi kena tahu siapa penyembelih, berapa orang penyembelih, siapa yang checker, yang jaga, semua dia kena cukup syarat tu. Diorang cukup syarat, diorang dapat si halal. Bah, itu tak jadi isu. Orang bukan Islam boleh buat, kenapa kita orang Islam tak boleh buat? Baru ni tersebar, boikot barangan bukan Bumi Putera, betul tak? Saya jawab dalam metro. Saya kata, boikot benda yang tidak ada sijil halal. Boikot dengan ilmu. Bukan boikot buta-buta punya, tak boleh. Kalau kita boikot buta-buta, jadi kita ni tak tahu nak pilih yang mana. Masalah sekarang ni, saya bidang hukum. Kalau nak haramkan, nak boikot semua. Tayar, boikot. Barang hardware, boikot. Barang makanan, boikot. Semua boikot. Ni tak. Makanan boikot, tayar beli. Besi beli dengan bukan Islam. Bang, kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak buat bersungguh-sungguh. Kita punya tak buat macam yang Nabi kata, khairukum man ta'allama wa atqanahu. Orang yang hebat ni dia akan belajar dan dia akan buat sungguh-sungguh.